Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Faizin di channel YouTube Mebel Indonesia. Ya, alhamdulillah pada hari Jumat ini, tepatnya di sore hari ini, saya diberi kesehatan untuk mereview tempat tidur. Namanya di sini ada yang nyebut kipas, ada yang menyebut tempat tidur banyak sekali. Jumenep atau apa namanya? Namanya banyak, cuman yang setahu saya ini tempat tidur ukir lah. Walaupun saya orang separa tapi kurang mengetahuinya karena saya hanya fokus untuk menjualnya. Oke, untuk ukurannya sendiri ini adalah untuk matras ukuran 180 x 2 meter. Jadi ini ukuran yang king size. Ukuran yang paling besar. Terus ukirannya ini adalah custom. Beliau kemarin itu minta di sininya itu apa itu namanya? Warna marmer. Cuman setelah jadi beliau kurang suka, suruh menggantinya lagi. Ya untuk jadinya itu nanti kalau saya sempat mencarikan filenya nanti yang saya tampilkan. Itu sudah jadi tapi beliau minta dirombak, diminta untuk warna krem polos saja. Dan hasilnya seperti ini, terus selisnya diminta untuk warna apa itu emas. Terus belakangnya ini minta nggak ada hitam-hitamnya. Polos emas saja. Oke, saya sudah rombak semua, tapi ya perlu ketahui namanya rombak itu butuh biaya, maka saya minta tambahan biaya, beliau mau dan akhirnya sudah saya rombak, sudah jadi. Oke, untuk matrasnya sendiri ini memiliki toleransi 2 cm, yaitu jadinya 182. Jadi biasanya kan karena spring bed itu harus ada lebih longgar, supaya dia masuknya lebih mudah. Kalau apa itu namanya kasur dari kapuk ya, mudah masuknya. Kalau spring bed itu harus ada longgarnya. Kalau pas itu susah sekali untuk masuknya. Kali ini sudah jadi, tinggal saya kirimkan. Oh iya, saya lupa. Ini adalah pesanan dari Bapak Martono. Beliau melihat saya dari YouTube dan interogasi saya, tanya-tanya, akhirnya yakin dan order di tempat saya, yaitu di channel YouTube Mebel Indonesia. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Haji Martono kalau nggak salah ya. Alamatnya nanti akan saya cantumkan di bawah karena belum saya print. Mohon maaf karena tukang print atau tukang yang buat alamat saya lagi sakit. Ya, semoga pandemi corona ini segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas seperti normal sedia kalanya. Karena memang pandemi ini sudah terlalu lama. Oke. Lanjut untuk bahan bakunya sendiri ini adalah terbuat dari bahan baku kayu jati, tapi di finishing ada dukunya yang duku. Tapi insyaallah masih aman. Terus ini adalah galarannya jati semua. Jadi full kayu jati. Man ini enggak memakai triplek. Kalau pengen pakai triplek juga bisa, ada tambahan biayanya sendiri. Nah, saya rasa cukup sudah saya jelaskan gamblang. Bagi Anda yang mau order, langsung saja hubungi saya di nomor WA di bawah ini. Di 082-323-793-222. Sekian, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu orderannya, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mereview tentang kasur tingkat yang saya pesan dari Mebel Indonesia. Oke, di sini saya pesan 3 tingkat, tingkat 1, tingkat 2 dan yang terakhir tingkat 3 dengan ada fitur menggunakan fitur apa namanya? Laci di bawah kasurnya juga. Ini kebetulan udah saya buka. Lacinya juga lumayan. Lacinya tuh lancar banget untuk dibuka. Ditutupnya. Nah. Tuh. Nah, kebetulan sebenarnya untuk kasurnya sendiri mudah untuk dibuka tutup ya. Maksudnya enggak ada macet-macet, cuma karena kayunya jati, berat gitu. Jadinya agak berat. Nah, jadi harus ada dua orang yang kalau mau dimasukin harus ada dua orang yang melakukannya. Terus di sini ada tangga. Tangganya ada 4. Dan ini keker banget. Ini keker banget. Kita orang dewasa pun bisa naik ke atasnya. Dan benar-benar kekar. Ini yang paling aku suka adalah tiangnya ini. Tiangnya tuh benar-benar sama sekali enggak goyang. Keras banget dan kuat banget.
Oke, coba kita naik ya. Oke, di sini posisi di atasnya cukup tinggi karena ya mungkin karena tadi saya memesan cukup tinggi ya, karena saya memesannya juga 3 tingkat, jadinya lebih lebih tinggi gitu. Untuk tangganya sendiri ini lebar, cukup lebar dan nyaman untuk untuk naik turunnya itu nyaman, nggak kekecilan atau kebesaran, cukup. Oke, sekian dari saya, reviewan dari saya. Terima kasih.